Sekarang ini usaha lama saya mulai lagi. Semenjak pandemi berhenti, sekarang saya mulai lagi. Ini pesanan ke Papua. Nah, ini bermacam, ada tas, tripod, tasnya gede-gede. Tripod, kamera profesional, handycam profesional, ada lampu-lampu semua ini. Semuanya ke Papua. Kita kirim yang barang Pak Pendeta dari Kupang nih. Handycam ya? Iya. Handycam profesional sama kabel. Kita packing dulu ya. Habis itu kita kirim. Perjalanan ini jauh nih ke Kupang. Jadi makingnya harus bener-bener mantep. Habis itu kita pakein bubble lagi. Oke bro, sekarang udah kita pakein kardus. Jadi pakai kardus dari lakban rapi. Habis itu kita pakai bubble lagi. Pokoknya tenang bro, belanja di sini mah aman pengiriman. Tapi sini aman bener. Kuat packingannya. Luar biasa aman. Terkendali. Nih. Habis itu kita lakban lagi. Konten kali ini nih. Ikan asin, ikan teri ya? Iya. Jengkol. Murah meriah aja tuh. Buat makan malam mau makan. Mana sih cabenya? Besek. Bisa cabe besek 2. Di sekarang tuh lihat mau bakar. Oh iya, buru-buru enggak kan? Enggak, aku bisa. Oh iya. Apa-apa. Taruh ikan terinya nih. Waduh. Makanan menu sederhana tapi nikmat banget ini bro. Makan. Waktunya kita makan bro. Dia kan bebek rica-rica, ayam rica-rica, iga sapi, cabai hijau, tumis kangkung, kembang pepaya, ceker, rica-rica. Oke. Kalau ada yang mau pesan, sih tinggal dipesan, tinggal diorder lewat GoFood, GrabFood. Oke, itu ada nomor teleponnya. Kalau mau langsung telepon bisa. Oke. Pada ngelonin istri kali. Ojo ayo. Nikmat. Ayo. Apa itu, Pak? Hah? Apa itu? Ini hati sapi.
hati sapinya. Hati sapi dan Gus. Hati-hati. Duh, ada daun-daun ya, Gus. Jolali, jolali no. Tonton, tonton. Oh, jolali tonton. Tonton, kaya, tonton. Jolali. Tonton, tonton. Iya, Kakak. Menyala lagi. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komen? Kakak pertama, kakak dua. Udah kayak sengkokong. Ini daun apa, Kakak? Ini Kakak. Makan begini, Gus. Kita bungkus. Nah. Kak. Korea-korea itu dong. Iya. Lah kuwi rambanan wedhus ning dadah kuwi kok. Opone? Iki. Godhong opo jenenge iki? Kayak pelem kue ini rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih, yes. Ini khas Raymond Lutam. Khas keluarga Lutam. Adik, kakak. Enak. Hah? Kayak pelem kue ini. Enak. Kenapa ini? Kenapa? Ikan laut ya? Itu ikan duyung. Duyung. Aduk lagi. Kita yang pakai yang lebih lebar. Gus. Bajunya kemana, Kakak? Bajunya. Ya, kakak mana, Kakak? Lagi dicuci di adek. Di adek lagi cuci deh. Supaya kemarin udah cuci. Kita bungkus lagi, Kakak. Ngomong ini hujanan. Tadi nyangkul sawah hujanan. Cuci dah. Inilah. Orang kampung ini gini. Siang-siang kan orang kota ngantor. Kita mah nyawa. Nyawanya yang gitu di shop, bro. Ini berasnya dapat juga. Ganjel. Ini kami tumpah ganjel ya. Ini. Jangan itu Max itu. Max. And Max. Wah, cocok nih. Harapan. Waduh. Jangan gitulah, Kakak. Mungkin pertama pegangan sini. Salah. Ini nih, mulai. Megang kursi malah kepegang biji. Pedes sih, keselak ya. Makan, Bu. Di Sunda mah ya teri di cabean. Bukan cabe-cabe di cabein. No. Ini jogoyan. Ikan teri cabean. Jawa no. Jering kan. Anu jering. Jering di sambeli. Pangan ular ini. Godongnya. Apa-apa, enak. Ini makan ular, Kakak. Waduh. Tenang, waduh. Lu dapat dari daun mana lu? Mana yang dari pasar? Oh, tiap malam kita mangkal sini aja. Ini kalau ada yang doyan loh. Mangkal. Kenapa? Ah, ada yang nawar itu ya? Klip-klip gitu, Gus. Oh, kayak semalam tuh. Siapa? Tuh, oh iya. Pengen mau ditabok kayak orang. Ada yang nawar dia. Cuek banget. Dia pengen tidur bareng katanya, Bang. Tapi kita gak normal. Apa? Sekali. Udah melet belum, Pak? Kalau melet repot. Kan badannya gede-gede. Enggak. No, sih. Pas udah adil, nah. Se- ini kakak. Nah, kakak, kakak paling banyak kan. Gede. Habisin ya. Habisin. Jangan kakak buat besok pagi sarapan kakak. Ya. Nggak bisa. Ya kalau besok mati.
Terus apa? Siapa yang sarapan? Terus siapa yang makan, Bang? Jauh-jauh banget. Lah, besok lo. Sekarang-sekarang itu, aduh. Kalau malaikat jam 12 datang, daripada gua beli ke warteg kan. Sayang. Biasanya kata orang tuh. Jarang sini. Udah ngomong tiba-tiba lu datang, besok udah tanda-tanda. Jarang ke musala maksudnya. Udah ada tanda-tanda. 40 hari katanya. Tanda-tandanya. 1000 hari udah ini. Ada udah ada 1000 hari belum? Coba ini daun apa? Rasanya kayak pelem kueni kalau di Jawa. Ada rasa apa? Pelem kueni berarti harum lho. Peyem. Mangga itu. Terus peyem. Peyem. Kita tunggu. Mati. Oh, mikir besok. Nyampe besok. Jangan dulu dong, musim hujan susah. Lagi gong kok kabeh tawa. Hujan gini galinya susah. Air mulu ya? Air mulu. Nyiapin sedot. Junjung galinya setengah meter. Kepala lu nongol. Kebayang. Belum hitung-hitungannya. Dari kecil sampai gede. Tapi dia lama matinya. Perbuatannya. Perbuatan utang masih banyak. Gak mungkin lu tinggalin sama anak. Kalau tinggal di warisan gak apa-apa, tinggalin utang kasihan lah. Nah itu dia. Dia jengkolan gak makan Gus lu, takut. Makan lo. Nah, ini utuh mulu dari tadi itu jengkol sebelah ini, situ. Ini kakak enggak makan jengkol. Kebanyakan jengkol mah utuh banyak banget. Terinya masih hidup, gigit bibir. Loh. Iya, nih enggak. Hati-hati di telepon Bang yang semalam. Oh, enggak banting-bantingnya. Langsung ditutup itunya. Bapak. Saya ngikutin langsung ditutup. Fotonya di ditutup. Ini hapus pulang-pulang. Ya, ya. Pulang-pulang. Dendennya pulang-pulang. Gua adik bungsu dong, pantesannya ayah mulu. Yang pertama, yang kedua. Gua enggak punya kakak, Genot, genot. Ya, ada. Pengen apek banget dong. Bisa diganjel. Pakai batu. Kalau aku kan kemarin. Udah diresmiin kemarin dia. Bakar ikan. Bakar ikan. Lalu kan belum. Bakar apa? Kalau masuk sini harus bakar-bakar ya. Dia bakar ikan apa? Terserah. Yang dulu ikan panjang tuh. Ya, itu kan persemen aku sultan. Nanti lu besok aja bakar rumah lu. Belum lunas, Bang, tuannya. Lunas. Lu harus masuk buat timbang musala lagi ya itu. Apa? Harus nyiapin ayam bakar ya. Masuk lutan. Potong rambut. Ditato dulu dong kecap. Pusernya yang tato. Yang tato dia. Gambar apa tuh? Gua enggak kebayang kalau yang tato dia. Gambarnya itu aja. Udah upaya.
Gak nyangka gue kalau dia yang nato bener. Aduh enak saudara. Tulisannya BRM. Ayo man cepat. Ini apa ya? Wangi. Enak pisan. Enak. Cocok karo hewan ini adem-adem. Man pedes. Makan di pinggir jalan. Jangan pakai celana. Yang nonton banyak ya. Iya, dan meneh nak. Lu enggak pakai celana aja enggak kelihatan dari situ. Kan itu meja. Kalau patokin nyamuk mulu. Ada nama. Jengkol. Bisa. Udah habis nasi terus. Ketemu lagi di kakak-kakak berikutnya. Ya. Oke, kakak Lutam. Keluarga Lutam. Kakak Agus. Selalu bahagia, selalu senyum. Ya. Kakak pertama, kakak dua. Kakak terakhir. Nggak ada kakaknya rumah. Kan Jono. Weh. Oke. Jangan lupa ini. Dibagikan.